Dan demi nafas yang telah kau hembuskan dalam kehidupanku, ku berjanji ku akan menjadi yang terbaik. Andai ku bisa merubah semua hingga tiada orang terluka, tapi tak mungkin, ku tak berdaya, hanya yakin menunggu jawabnya. Hai, jumpa lagi bersama Aidul di sini. Dan saya juga. Dan hari ini saya dikawan. Iya. Ditemani sama siapa dia? Raiga di Ampal. Mohon maaf ya kalau kita bahasa Melayunya salah. Iya, kita bukan mengejek, bukan tapi mengejek, kita tapi memang bisa berbahasa Melayu. Iya, baik. Mau ngomong begitu tapi kita pengen mencoba. Pandailah kita bercakap kita bahasa Melayu. Pandai sikit bahasa Melayu tapi kosakata kita enggak sebanyak tuh lah. Benar-benar kita yang Melayu banget. Bila menjadi pengacara tak pandai cakap bahasa Melayu. Tapi kenapa kita berbahasa Melayu ni? Karena ada kolaborasi antarbangsa. Oh, siapa tu? Ada Ben Unggu. Oh. Dan juga Datuk Siti Nurhaliza. Datuk Sri Siti Nurhaliza. Itu sekali. Ini kolaborasi pasti apik banget. Satunya band terkenal dari Indonesia. Dan band yang terkenal juga di Malaysia. Di Malaysia juga famous banget. Dan satu lagi diva Malaysia. Datuk Sri Siti Nurhaliza. Toti dari Ngamungu macam mana ni? Dia menyanyi tajuknya apa? Di Ujung Hari. Ujung Hari ini karya siapa? Karya dari personil Unggul Onci. Ini seperti apa lagunya langsung aja? Iya, penasaran banget kayak mana ini lagunya. Langsung aja kita lihat. Datuk Sri Siti Nurhaliza dan Ungu di Ujung Hari. Tapi buat kalian ujung jari, kalian bisa kali ya nyentuh tombol subscribe yang masih merah ya. Yes, langsung aja. Yuk, di Ujung Hari. Datuk Sri Siti Nurhaliza. Ungu. Ungu Siti Nurhaliza. Di Ujung Hari. Oh, bukan klip ya? Iya, bukan. Jadi sering ya? Banget.
Kompak lagunya. Semangat, yeah. Vibe-nya tuh kayak ngasih semangat gitu ya. Yes, bener banget, bener. Aku maksudnya, ya gila ini vibe-nya bagus banget. Lagunya bener-bener kayak positif, yeah, ngasih semangat buat orang yang lagi jatuh tuh. Lagu ini banget, enak banget ya, ini lagu bagus banget. Jujur li, aku nih akhir-akhir ini Dato' Sri Siti dia datang atau tidak datang ke Indonesia gitu. Kok udah lama ya? Maksudnya Toti gak bikin apa karya di luar Indonesia atau gak misalnya lagu dari pencipta Indonesia misalnya ya, gitu ya. Ternyata ini ada kolaborasi Toti bareng Ungu. Wah, gila, dan lagunya ini aku yakin lagu ini bakal nge-legend banget. Yes, bakal jadi kayak lagu-lagu tadi aku kayak sebutin enggak, Rumah Kita, Rumah Kita, Badai Pasti Berlalu. Yang lagu-lagu gua bukan Badai Pasti Berlalu, Ngejar Badai. Dangdut loh. Iya kan, lagu-lagu vibe-vibe positif itu kan pasti akan selalu kita ingat, apalagi sama momen kemarin tuh yang lagi ada. Jadi bakal jadi soundtrack kemanusiaan gitu ya, kan salah satunya gitu. Soundtrack kemanusiaan emangnya cocok banget nih, apalagi suara-suara mereka nih Toti. Allahu Akbar, Masya Allah, sedap sangat lah. Ini benar-benar legend banget ya Toti. Dua-duanya legend lah, dua-duanya. Band Ungu juga kolaborasi, ini sesama legend kolaborasi jadi karyanya wow. Dan tipenya lagunya beda ya waktu kemarin yang Toti sama Cakrakan, Toti sama teman-teman yang lain, benar-benar. Beda itu, ini duetnya sama Ungu itu, ya itu tadi lebih universal loh sekarang, lebih cinta, cintanya lebih kemanusiaan lah, keren. Nice. Yes. Aku senyum-senyum aja, tanpa klip aja aku udah bisa senyum-senyum. Iya, sebenernya banget, denger suara mereka tuh bahagia banget gitu ya. Dan yang lebih bahagia lagi nih, aku nih kalau yang nonton nih subre. Yes, betul, bila ada nih saudara-saudara kita daripada tetangga sebelah Malaysia. Oh, bagi tau lah. Boleh subre juga channel. Iyalah ya, kita support ya channel Idol Fikri. Nama aku udah Idol Fikri. Iya, pasti yang dinyalain dan juga share ke semua sosial media kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya, bye-bye.